Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul. Hari ini saya akan mengajar anda cara-cara menggunakan pembayaran terbaru iaitu 2C2P. Serba sikit tentang 2C2P. 2C2P adalah bayaran tunai secara online. 2C2P boleh digunakan melalui pembayaran auto order, online enrollment atau pembelian secara online. Sekarang ni, masa yang ditunggu-tunggu. Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana menggunakan pembayaran 2C2P untuk online enrollment. Okey, jom kita teruskan. Sekarang saya akan menunjukkan pembayaran 2C2P melalui online enrollment. Selepas anda memasuki nombor ID dan password, anda boleh lihat halaman hadapan hub. Jadi, saya akan meneruskan dengan menekan butang enroll di sebelah kiri. Okey. Selepas itu, anda perlu memasuki kesemua produk dan butiran downline anda seperti yang tertera di skrin, ya. Selepas selesai milih produk, anda akan dibawa ke halaman seterusnya iaitu pembayaran. Di sini terdapat dua cara pembayaran iaitu menggunakan kad kredit ataupun 2C2P. Sekarang saya akan menekan butang 2C2P untuk pembayaran. Okey, di halaman seterusnya anda akan nampak pembayaran melalui 2C2P dan anda hendaklah mengesahkan produk-produk yang telah dipilih dan alamat untuk penghantaran. Selepas itu anda perlu menekan butang seterusnya. Okey, di sini anda akan nampak dua tab, ya. Jadi anda perlu tekan tab di sebelah untuk membuat pembayaran 2C2P. Cara yang sama digunakan untuk pembelian secara online, ya, di sini. Di halaman ini, anda perlu menekan bank pilihan anda untuk pembayaran. Seterusnya, anda perlu masuki nama pemegang bank, email address. Email address perlulah valid, ya. Dan juga nombor telefon. Selepas itu, anda perlu menekan klik continue payment. Dan sistem akan membawa anda ke halaman web dalam talian bank pilihan anda. Seterusnya, anda perlu masuki nama pengguna dan kata laluan untuk pembayaran. Selepas selesai kesemuanya, anda akan menerima dua email. Email yang pertama daripada FPX yang menyatakan pembayaran yang anda telah lakukan. Dan email kedua daripada 123 servis yang menyatakan pembayaran anda telah selesai. Seterusnya, saya akan menunjukkan pembayaran 2C2P melalui auto order. Selepas anda menekan butang manage auto order, anda dapat lihat laman yang tertera di skrin anda. Untuk pembayaran 2C2P, anda perlu tekan butang tersebut. Setelah itu, anda perlu memasuki email address. Pastikan email adalah sah kerana anda akan menerima email pada hari Ahad untuk pembayaran auto order dan tekan butang save payment. Laman yang seterusnya, anda dapat lihat email yang telah dihantar dan anda telah menerima pada hari Ahad. Selepas itu, untuk pembayaran anda perlu menekan klik here to pay. Dan sistem akan membawa anda ke laman web dalam talian bank pilihan anda. Dan anda boleh terus membuat pembayaran. Okey semua, saya telah pun menunjukkan kesemua cara-cara membuat pembayaran melalui 2C2P. Jadi saya harap anda boleh mengikuti langkah-langkah yang saya berikan di dalam video ini. Okey? Sekian, terima kasih. Bye-bye.